siapa bang? Kayak ibu. Kan nanti kita jadi dokter. Iya, bapak dok. Bu Ani, bapak nggak pulang semalam. Ika nggak nonton TV. Terdakwa Bapak Ozak telah melakukan tindakan memasuki pekarangan rumah tanpa izin. Terdakwa juga melakukan pembunuhan dengan keji. Total udah tinggi 1.75 kilo senti. Bang. 340 bang. Kalian tahu apa yang akan terjadi dengan penjahat-penjahat seperti kalian di sini? Hidup di penjara itu keras. Kita harus sering latihan. Sekarang kita jadi saudara. Dodo harus baik sama orang. Besok orang baik sama Dodo. Minta apa dong? Anak. Bapak! Apakah benar kamu yang membunuh Melati Wibisono? Dodo gak jahat. Kamu harus berkorban, termasuk nyawa. Jangan lupa ya. Lupa apa? Jangan lupain bapak. Saya.